perlu untuk setiap organisasi merumuskan dan datanya harus baik. Ngomong program, ngomong visi-visi, data tidak ada. Berapa tanah di Amarasi yang belum ditanam? Dan karena adanya ikerasi, tanah-tanah itu tertanam semua. Mau tanam apa, kayak lu tanam dulu, yang penting ada guna. Jadi jangan 6 hektar itu, Patria. Itu perempuan umur 80 tahun bisa kerja 6 hektar. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya tidak? Kalau kalian tidak percaya, ikut saya sekarang ke Semau. Saya pun maaf, mama umur 87 tahun, dia kerja 6 hektar. Jadi kalau kalian bangga 6 hektar itu kalian sedang umur 87 tahun seperti Orpa Kase yang ada di Semau sana. Coba baik-baik, ini kira-kira umurnya berapa semua? Orpa Kase itu SD tidak tamat. Tidak tamat SD ini, umur 87 tahun, kerja 6 hektar. Dia pun sawah dia lapor kembali di Pungana. Pulang dari Jakarta dia bilang, saya pulang karena saya pun sawah habis padan sekian balik 6 hektar. Jadi kalau lapor 6 hektar ikerasi dengan ini, baru dia cuma 6 hektar bersentau. Sekarang kalau bapak tiba-tiba gubernur tanya sebagai pelindung ini, berapa tanah di Amarasi yang belum ditanam? Berapa besar? Pasti tidak tahu. Begini, kita tidak bisa lagi kerja main-main. Dunia sudah berubah. Dunia sekarang ini sudah berubah. Ingat baik-baik, Amarasi itu hebat karena ada tekanan atau suruh terserah kerja. Ada tekanan dari Bapak Raja atau suruh bebas kerja. Tekanan atau bebas kerja. Nah, gara-gara apa Amarasi? Karena tidak ada tekanan lagi. Bagi kita semua Ikarasi mau maju, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan buat Ikarasi. Harus belajar sungguh-sungguh terhadap alam Ikarasi. Alam Amarasi harus tahu betul. Yang hanya kerja anak-anak lempar bon, kata omong di sini depan anak-anak semua. Duduk anak-anak duduk di bawah sini. Bukan orang tua pikir maju ke depan. Nah, itu belajar tuh Ikarasi ke depan. Jadi kalau besok pemimpin datang, yang di depan itu bukan orang-orang pecamat tamat. Di depan anak-anak. Kalau kau mati boleh, tapi anak jangan mati. Karena ini masa depan. Cara berpikir Ikarasi harus begitu. Nah, ini supaya ke depan kita punya anak-anak maju. Ya usir sana, masuk dalam hutan sana. Nanti waktu kita sudah mati, mereka take over, mereka tidak punya kemampuan apa-apa karena mereka dalam hutan. Jadi kalau pemimpin datang, sebaiknya tempatkan mereka. Kalau bisa gubernur nomor kedua, seluruhnya anak-anak. Kalau masih banyak, gubernur ketiga, gubernur keempat. Kita merubah cara berpikir. Bangun sumber daya. Memang bangun sumber daya tidak gampang, karena dia akan kita dapatkan hasilnya 25-30 tahun akan datang. Maka tidak semua manusia suka bangun, tidak bangun sumber daya. Kalau bangun jalan, orang bilang, terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Gubernur, jalan kami dulu, sengsara mati sekarang. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sudah jalan. Itu. Tapi kalau manusia, in hari dia bangun, terima kasih nanti 30 tahun kemudian. Baru orang bilang, terima kasih dulu kami dibuat begini, kami jadi hari ini. Jadi membangun sumber daya manusia itu investasi jangka panjang. Karena itu Ikarasi mau supaya ke depan yang take over Ikarasi, manusia-manusia yang hebat, mulailah dari sekarang menyiapkan mereka. Saya setuju tadi dengan cara berbahasa Amarasi terus-menerus dalam sekolah, tapi juga berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Tiga bahasa sekaligus jalan. Dan bukan mulai dari diri sendiri Ikarasi. Na uap meto, na uap ingkeles, juga nauap Indonesia. Molok meto kata orang Ampoan, molok Inggris, molok juga Indonesia. Jadi jangan bilang hanya Amarasi saja, juga Amarasi, karena tidak boleh hilang. Saya setuju itu sebuah visi pembangunan manusia yang baik. Karena itu ketua saya setuju, baik gubernur dan juga sebagai pelindung, saya mendorong untuk nanti periksa di sekolah-sekolah. Bupati tidak, karena Ikarasi yang dalam itu disebut Amarasi berbatasan dengan Australia dan Timor Leste dua sekaligus. Maka hidup dalam masyarakat internasional mewajibkan dia untuk berbahasa internasional. Karena itu penting sekali. Berbahasa Amarasi karena identitas lokalnya. Dia memperkenalkan dari mana dia datang. Saya setuju itu. Tapi mesti mulai sudah. Bahasa Amarasi dilakukan. Nah, kita bahasa itu punya keindahan yang luar biasa.
Dan berbahasa Inggris jangan harus kalah tuh. Pikir benar, omong saja karena itu bukan kita pembahasa. Salah suruh diperbaiki, oh itu, kau ubah seperti itu supaya saya benar. Jangan malu-malu, kalau malu-malu tidak jadi. Orang omong bahasa itu kalau tidak dia malu tidak akan pernah jadi. Jadi omong terus, dia baru bisa. Karena itu saya harapkan ini bisa kita lakukan. Kita berbatasan dengan Timor Leste. Orang dari Timor Leste datang, kita more ke kita juga dia omong kita Inggris gitu. Kita tidak mengerti bahasa. Itu kena himpa. Kita bersalah. Karena itu lewat ini Pak Bupati, ini perlu, dunia sudah tidak bisa kerja biasa. Dunia perlu kerja berat, bahkan kita mengklaim diri sebagai warga negara Indonesia, harus juga mengklaim diri sebagai warga negara kerajaan. Warga negara kerajaan, kerajaan surga. Kalau itu tandanya begini, orang tanya, tandanya apa? Tandanya kau pintar. Tandanya kau peduli. Tandanya kau berani. Tiga ini punya tanda di dalam orang yang peduli kemana? Peduli kepada mereka yang lapar, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Orang asing ini yang mana nih, orang asing? Coba, orang asing ini yang mana? Tahu orang asing ini, dimaksud orang asing, tahu? Siapa yang bisa tolong bantu saya, orang asing? Orang asing adalah mereka yang tadi saya sebut itu. Yang di kampung kalau dia datang, itu orang saudara gue, anggap buang jauh-jauh, itu orang asing. Orang yang hidup dalam komunitas kita, tapi kita tidak anggap dia. Dan bahkan dia anggap buang jauh-jauh. Dia terasing di dalam lingkungan kita. Manusia model begini kalau kita tidak urus, nah maksudnya. Jadi jangan lihat orang bilang, manusia tidak ada guna. Cari akal supaya ada guna. Kumpulnya masih kita cari akal supaya manusia tidak ada guna. Itu maksudnya orang asing. Bukan orang asing, ini boleh dong datang. Lihat-lihat Pantai Puru itu bilang, Tuhan bilang kita orang asing, jadi mari kita pilih orang asing dong. Jadi gitu, tidak. Dimaksudkan orang asing, orang yang diasingkan di dalam sebuah komunitas. Karena manusia ini bodoh, manusia ini miskin, manusia ini tidak ada guna, maka kota jalan ke setengah sendiri, lepas dia hidup situ mati boleh, hidup boleh, silakan hidup sendiri. Itu namanya kita sedang mengasingkan orang itu, saudara kita. Jadi itu namanya manusia, orang-orang asing. Dan kita lakukan ini, maka kamu sedang berada dalam kerajaan Allah. Jadi jangan mati dulu bila masuk. Sekarang saya ada di dalam kerajaan surga. Apa tandanya? Saya punya kecerdasan saya punya kepedulian saya dan keberanian saya membangun diri saya dan orang-orang yang lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Jadi ini fokus pelayanannya Ikerasi di sini. Jadi keberhasilan Ikerasi, berapa besar Ikerasi? Satu, tanah sekian banyak telah ditanam. Dua, manusia kia sekian yang dulu tidak pernah bisa, kami sekarang sekolah yang bisa. Ini dua aja dulu, jangan lain-lain. Dua ini sudah hebat betul. Dulunya orang ini tidak mampu sekolah, kami kumpul uang ke sekolah mereka. Harus bisa. Saya ini depan sini ada Bapak Benitina. Dulu dia kerja pangkat apa waktu saya kita bikin saya kapal tidi itu. Waktu dulu di Tanau sana, dialah yang lewat saya pun kakak Aceh atau Pak. Dan dua bakor untuk isi masuk saya di dalam kapal. Kapal apa itu? Pulau Sebuku. Kapal Pulau Sebuku, kapal hewan Pulau Sebuku untuk bawa saya ke Kalimantan nanti saya jadi manusia hari ini. Ya, kalau Bapak tidak ada dia, mungkin tidak berdiri saya di sini. Karena tidak sampai saya di sini. Nah, maksud saya, kita membangun manusia. Jadi Ikerasi keukuran. Nanti kalau Desember tahun ini, pengumumannya begini, Bapak mau bikin Natal bersama. Natal bersama, Ikerasi telah membangun sumber daya manusia dengan menyekolahkan anak-anak yang tidak pernah mampu 50 orang. Sampai mereka jadi, sampai mereka tamat, sampai latih untuk mereka kerja lapangan. Jadi bukan ke sekolah saja, dididik sampai mereka hidup, sampai kemandirian mereka. Maka yang terlibat di 50 orang itu masuk surga. Itu tandanya kamu membawa kerajaan Allah. Itu doa Yesus begini tuh, untuk mengajarkan kamu. Siapa pun yang masuk gereja untuk diajar, untuk dia mengerti jalan menuju keselamatan. Itu jalan caranya adalah menjadi orang pintar, menjadi orang peduli, menjadi orang berani untuk membangun diri supaya tidak menjadi beban manusia dan Tuhan dan ikut berperan serta di dalam membangun misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus yang paling utama adalah membebaskan kaum hina. Matius 25 itu baca baik-baik, ya baca bolak-balik tidak mengerti. Itu saya ingin di dalam kehidupan Ikerasi melahirkan cara berpikir yang kritis dan maju. Jangan berdiri-berdiri ketika
di Indonesia Timur yang masuk dari seluruh provinsi yang 34 yang turun angka kemiskinan terbanyak ITT, walaupun karena COVID, karena badai seroja, karena ASS, karena segala macam, tapi salah satu provinsi dengan turun kemiskinan terbanyak. Semuanya di barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Sumatera, semuanya di sana. Indonesia Timur cuma diwakili NTT. Itu kerja masih 6 kak. Bayangkan 6 kak masih ada. Coba kalau kerjanya dia satu betul, geraknya semua padu di lapangan, tuh hilang langsung. Jadi tidak ada orang miskin di tempat kita. Mulai bangun dari tidur lama kita, mulai bangun dari rasa bahwa kita sudah pintar, mulai bangun dari kepedulian yang tidak dulu peduli, bangun menjadi manusia peduli. Jangan buat hidup diri sendiri. Kita bangun dalam sebuah rileks kerja yang baik dan akan menghasilkan hal-hal yang berguna buat amarasi yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Salam. Salam. Wassalamualaikum.